bisa percaya semua orang ada niat nak berdoa. So sebenarnya apa yang saya perlukan adalah doa. Eh, contohnya saya ada syuting kerja. Ya, tengah syuting BI. Saya tengah ada syuting kerja. Dalam cerita tu saya tak berdoa. Kan? Lepas tu kita break lama, akhirnya saya masuk syuting balik, saya pakai tudung. So, cuba kita cuba letakkan diri korang tu dekat kasut elak. Boleh tak kita jadi orang yang lebih dewasa, matang untuk fikirkan benda ni? Betul. Hai Aira, aku syuting. Bukan Nur Pamiza. And syukur Alhamdulillah Alif tak pernah paksa-paksa je. Awak pun tak pernah. And I think tak lah. I kalau buka Instagram, I tak faham. Orang tak tahu apa yang I inginkan pun. Orang tak tahu apa keinginan I, apa yang I nak, apa dalam hati I, you know. Malas cakap panjang-panjang. Nanti orang salah ertikan, nanti di buka pelik. Macam so I pakai ni, clear tak my voice? Thank you, Nathaniza. Sera. Dia satu. Thank you, Nathaniza. Semendak sapa, semendak sapa, mana tahu mencari semua tentang sesuatu. Mana? Dan sanitasi sepak ni tu, bukan? Dengan nak ada warna merah. Ha, boleh, warna merah. Nah, tak pernah lupa buat dia lagi. Boleh? Boleh? Haa, betul kesian je. Oh my god, I think that's not a lot of
adik punya lah. Okay. Ada. Ha. Ada tahu lah. Sebab saya pun ada lah kawan. Saya tak nak mention lah. Saya dekat beberapa kawan-kawan yang, you know, I met them and I'm happy diorang dah berhijab, you know, apa semua. But then again, selepas sebulan diorang buka. Tapi saya tak nak judge. Maybe they have their own reason behind it. Tapi mereka tak nak judge lah macam macam tu. Tak nak lah. Mereka tak nak lebih hidup lah jadi macam tu. Yes, niat berikhlas. Yeah. Sebab tu Alif kenal Aisyah macam tu. Dia tahu Aisyah macam mana. Kita pun tak tahu kan, dia ni hanya mampu merancang.
you know, selebihnya itu semua rahsia Allah. Allah lebih tahu. Kita sebagai manusia, sebagai orang kata manusia biasa yang berdosa, kita terus menjalani hari-hari kita untuk biar dapat dunia dosa. Alhamdulillah, ya Allah, Allah syukur. Macam rasa macam disayangi, mazayin. Maaf, kadang-kadang nak buat yang wajib ni, kita kena buat dalam keadaan terpaksa. Tapi insyaAllah lama-lama akan jadi ikhlas. Faham? Saya baru je cakap tadi. Cuma nak cakap mazayin, hai, saya ni ada kontrak. Saya ada kontrak. Kontrak tu diikat saya lama. Okay, selebihnya tu bolehlah fikirkan sendiri ya, kenapa. Jadi insyaAllah tunggu masanya tiba, tunggu saya habis kerja. Tapi orang akan cakap, kita tak tahu kita ni hidup sampai bila, which is memang betul. Sebab tu Bella selalu minta doa kan, semoga Bella masih diberi kesempatan, masih diberi nafas, masih dipanjangkan umur untuk melakukan kebaikan, insyaAllah. Yeah, thank you. Yang puasa niaga mie kari ya. Bella niaga laksa mie kari. Kak, nak kamu mata. Minta dekat mie airi. Okay lah, Bella nak pakai baju ni, nak shoot dah.